Selalu sehat dan tetap semangat tentunya ya. Waktunya 1 menit, 1 materi. Oke, mari kita hafalkan subjek 102 tentang kontra preferendum rule. Jadi gini, dalam polis, maka perkataan harus ditafsirkan apa adanya. Bila ada keraguan-raguan dalam kontrak, maka harus ditafsirkan merugikan yang membuat kontrak. Dalam hal asuransi adalah si penanggung. Karena penanggung mempunyai kewajiban untuk menggunakan kata-kata dengan arti yang jelas. Nah guys, gampang kan ya? Salam Ramadan.